Kembali lagi di channel aku. Aku mau ngomong ya. Oh iya. Bentar deh. Di sini ya. Aduh, baju gue pas banget warna pink juga sama yang kayak terakhir aku review. Kayak nggak punya baju ya. Nggak tahu lagi pengen review aja hari ini. Oke. Okay. Ini pengen nanya-nanya, aku sekarang pakai produk apa? Tetap aku masih pakai Terra Skin. Ini aku pakai sun care with brightener aja. Enggak pakai macam-macam kok. Cuma ini. Nih. Ini aku cuma pakai itu aja. Enggak aku campur-campur pakai apapun. Enggak ada. Ini. Terus kelihatan ya? Mungkin aku kasih toner dulu sebelum aku aplikasikan sun care ini. Terus apa ya, untuk krim malamnya aku nggak bawa, soalnya ditaruh di dalam kulkas. Aku punya 3 krim malam. Krim untuk jerawat juga ada, krim untuk kalau wajahku normal itu aku pakai yang glowing 2 plus, atau pakai ini juga bisa, smooth white night. Ini nggak perlu di kulkas praktisnya. Biasanya kalau ini aku pakai itu waktu buat jalan, kalau habis maghrib, sore jam 5 atau malam maghrib itu aku pakai gini. Soalnya kalau pakai yang krim yang ditaruh di dalam kulkas itu kayaknya nggak bagus, nggak banget deh kalau buat jalan. Soalnya itu kan krim buat kalau kita udah mau tidur ya. Ini krimnya kayak gini, aman juga, sama aman putih warnanya, hampir sama dengan HTJD ya krimnya. Mau kemana lagi itu. Ini juga ringan dipakainya. Oke. Terus ada nomor Terra Skin sih aku pakai udah lama sih. Dulu aku tuh pernah pakai Terra Skin yang awalnya nggak cocok karena aku belum tahu, karena yang krim malam itu masih pakai label dari Terra Skin juga, itu wajahku nggak cocok. Mungkin banyak orang juga gitu, kenapa sih kak kok aku pakai Terra Skin juga nggak cocok. Karena aku juga dulu juga pernah ngalamin kayak gitu kok. Karena memang kalau kita murni pakai semua label dari Terra Skin itu banyak, atau rata-rata tuh banyak yang nggak cocok. Iya, kenapa? Saya juga kurang tahu sih ya. Mungkin krimnya itu kurang gimana ya? Mungkin rata-rata kurang cocok untuk di kulit-kulit kita-kita gitu. Jadi aku sempat berhenti dulu. Buat berhenti kok nggak cocok ya, di muka jadi kusam, nggak enak pokoknya. Aku berhenti terus berganti ke krim lain. Kalau aku mau pakai krim apa aja udah banyak banget, nanti aku bakal review lagi tentang apa sih yang udah aku pakai nanti di video selanjutnya aja. Hari ini aku mau bahas Terra Skin aja. Itu terus aku berhenti beberapa bulan, terus aku hamil aku pakai Wardah, dari Wardah yang apa ya itu, yang warnanya biru, lupa sih, lightening apa sih, lupa saya. Itu aku pakai rangkaian itu tuh aman sampai aku lahiran. Terus ya di wajah tuh memang nggak putih bersih, nggak glowing gitu, nggak, cuma ya bersih sih, biasanya bersih biasa kalau menurut aku. Kayak yang sampai sekarang ini kayak penyakit ini bisa maksimal. Terus akhirnya aku berganti ke
beres skin, cuma aku masih browsing-browsing, ada yang cocok, ada yang enggak. Terus temanku juga ada yang jual Teraskin, cocok enggak ya? Soalnya dia dulu pernah pakai itu enggak cocok, kenapa? Kan tanya-tanya ke teman-teman, kan kebetulan kan banyak yang jual juga yang Teraskin itu. Terus katanya itu katanya di krim malamku tuh teracikan kok, racikan dari apotek titik-titik pas sama yang belakangnya aku nggak mau berani sebut ya, sebut ini kayak ya titik-titik ta belakangnya ada dua apotek.